tiba-tiba lagi di share story di nama saya bilang kita bakalan kaya nih serius. Iya, kok bisa? Iya, benar. Kok bisa? Ini utamamu nih. Mana ya udah datang-datang ya? Mana? Tamu ini lama banget. Tamu dari mana? Kita bakalan dapat rezeki nomplok. Beneran? Iya beneran. Ini kita sambil nunggu tamu. Terus tamunya itu yang bapak itu apa rezeki buat kita. Masa? Apa kita telepon aja ya? Loh masa tamu ditelepon? Agak lama kok. Ini gimana nih? Lama banget, aku padahal sudah siap nih. Aku belum siap. Nanti uangnya kan masuk ke kantong aku. Kok ada uang segala apa sih? Ya. Kok ada uang segala? Ya kan, kan kita dapat rezeki. Jadi tamunya itu kesini, dia mau ngasih ucapan. Nah, karena ada yang baru, terus pasti kan dia bawa amplop. Oh, nah, bawa kado itu iya. Walah. Tapi kok lama banget ya? Mana sih? Tamunya dari mana sih? Wah, dari jauh. Aku telepon aja ya. Ya terserah. Aku telepon aja. Kelamaan kalau ini. Kamu malah yang bingung. Aku telepon aja lah. Ini tetang ke sini dan mudah-mudahan ini ya. Gue malah telepon Mai. Mai puasa kan? Puasa dong. Serius? Yes. Alhamdulillah. Pokoknya no muka-muka. Halo? Oh iya bapak? Iya gimana? Gini, bapak saya, maksud saya telepon anda itu mau mengundang anda karena saya mengadakan syukuran besar-besaran. Pokoknya ada yang baru. Syukuran? Iya, oh, ada surprise. Pesan nasi geprek. Oh bapak, masa Allah bukan nasi geprek. Eh, katanya puasa. Iya kita puasa, pokoknya cepat datang ke. Puasa. Iya. Pokoknya datang ke rumah Darmin, ada yang baru, ada kejutan. Kalau boleh tahu ini Darmin sudah biasa itu? Masa Allah, wah bukan, awur aja sudah biasa, sekarang udah ganti. Apa itu? Sedot apa ya? Sekarang bukan sedot biasa ya. Udah pokoknya kesini aja. Oke, habis ini saya ke situ ya. Iya. Jangan lupa amplopnya. Jangan lupa syaratnya bawa amplop sama fotokopi KK dan KTP. Bukan, amplop kecil aja isine. Wah. Oh iya. Ha, nah, udah mudeng, tamunya udah mudeng. Oke, saya OTW. Oke, dadah, tak tunggu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih kok sedih manis-manis kayak gitu? Ya, kita tinggal nunggu tamu dan bentar lagi kita kasih dia kejutan terus nanti aku dapat kejutan gitu loh. Biar imbang aku ngasih kejutan, dia juga ngasih kejutan ke aku. Berarti, aku ngasih kejutan ke dia. Berarti itu kamu enggak ikhlas kalau kayak gitu. Nah, kamu kan mengharapkan imbalan. Ya iyalah itu kan. Enggak, maksudnya gini loh Mas Abla. Biasane kalau kamu kayak gitu biasanya bawa. Biasane kalau enggak bawa ya kebangetan gitu. Ya emangnya tamu apa gimana? Kamu enggak jelas sih. Ini pokoknya aku mau ngasih kejutan ke tamu dan juga ke kalian guys. Pokoknya jangan di-skip. Jangan di red, pokoknya jangan di skip, tonton sampai habis, pokoknya kita sambil tunggu tamu, ini no cut no edit, pokoknya kalian juga akan terkejut, kalian akan terheran-heran. Nah ya, dengan sayur gel. Mana sih tamunya, aku jadi penasaran, kok gak datang-datang sih. Nah, benar-benar kita selawatan dulu aja ya. Apa macet kali ya? Masung di Sayyidina Muhammadun bin Qurbiyah. Ini gimana lama banget sumpah ini. Aku keburu tidur ini. Udah sabar, Mas, sabar. Ngantuk aku. Gimana lah kita ini jangan-jangan nyasar ya? Ya enggak tahu, macet kali ya. Masak macet. Ya siapa tahu. Sebenarnya pedot atau apa. Ini kakak kemana ini? Kakak tidur. Hah? Itu mau tamunya? Ya. Wah, tamu kita udah datang. Ini aku deg-degan. Tapi kok aku nganu toh,
Gak asik suaranya. Eh, silakan masuk. Nah. Yo, iya Pak Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Salehan dia maaf ya. Oh iya, iya iya iya. Sarung. Berarti gedenya. Syukuran. Kenapa? Eh, jadi gini sekalian kalian pada duduk, apa ada kejutan buat kalian? Nah, ini enak banget nih. Puasa. Mau geser mau, kenapa kamu kesini? Geser sini. Mas Joko kamu harusnya sana coba. Ini enggak ada. Ini di baru sini ini. Jadi aku kan mau frame. Aku yang kejutan. Kalian pasti akan apa? Terheran-heran. Karena mau kita sayur ke. Oh, buber ini Mas. Iya, mau buber itu paling. Apa aja buka? Jadi di mana? Ya mau disyukurin. Syukuran. Eh, kalian ikut aku aja yuk. Makan, dapur. Ini masih puasa, masih nari. Kita ke dapur. Belum waktunya. Ini aku ada kejutan. Terkejut abang terheran. Ini sekarang nyanyi-nyanyi dikit-dikit ya. Kayak itu. Kayak lagi itu ya, jatuh cinta ya. Kalau lagi bersenang-senang. Kalau menyicipi doang enggak apa-apa. Oh iya, kalau menyicipi doang. Mama, masak apa? Masak beduk. Beduk mau? Enggak, maghrib dong. Beduk maghrib udah, ayo cepet. Ini ada. Boleh. Ya, sudah lah, kalau memaksa. Ada minuman gak, Mais? Ini. Ada? Wow. Itu, lah, tuh. Rupanya aku ini nak makan. Weh, mau ngapain, weh? Tidak mau, makanya aku juga bingung ini aja. Gelap, nak lasa. Ini mau ngapain kesini? Ini. Ini apa tuh? Ini. Oh, anak ini. Oh, lahir berapa tuh? 4. Oh, iya. Jadi 4. Ini kejutane. Cimiko lahiran. Coba sentri bot. Sentri bot. Udah jadi ibu ya. Aku udah punya cucu. Nah, bapaknya siapa tuh? Bapaknya si Tompel. Cimi. Pantesan itu kok ada cimi-cimi-nya tuh. Tuh, cimi lahiran. Udah terus, lama belum Jimmy? Udah tadi kan gak sih, Mas? Masuk kok? Eh, kok lo ngindong? Kalau ngindong itu harus bawa angkot. Ngindong tak suruh sini. Tapi kan tadi bilangnya syukuran. Ya tak suruh ngindong, aku kan bikin syukuran mah harusnya bawa makanan. Bawa. Wih, ayo. Nanti lah transfer ya, transfer. Gimana sih? Transfer. Gesek lah, gesek aja. Wah, ini apaan? Kutahnya apaan nih buat? Nah, aja ya. Nih, tak kasih lihat nih anak Cimi. Tadi anak Cimi. Cimi ya. Yang topeng satu Cimi. Jangan dia itu kasihan nanti stres. Nanti keinjak ini. Nanti stres itu. Dia itu kayak ketakutan kalau anaknya di itu loh. Diambil ya. Itu gimana? Untung aja. Pak Kamro ini Mas Joko. Untung aja. Ya udah biar Cimi tidur. Ini jangan itu. Ini jangan itu. Lucu ya, Mbak? Mimi ayangku. Ayangku. Wes, ayo dia kayak takut itu loh. Udah diberi nama belum? Belum, itu belum tahu. Cewek cowoknya. Itu namanya. Itu helm aku, Boy. Helm aku. Ini helmku loh. Helm aku. Makanya aku mau nyayangin Boy itu ini. Itu cewek cowok atau cewek semua? Belum tahu. Belum dilihat. Ini enak ya. Mas Joko, ayo panjat kan bawa itulah. Pak Ustaz. Kilap Pak Ustaz dan gitu. Jangan lagi, Pak Ustadz. Ayo aku main. Innalillahi, Pak Ustadz. Hei, itu kan astagfirullah. Kalian boleh 100, demo 100, masuk 100, mau 100, ayo. Pak, 100, tapi anaknya. Aku bawa pulang satu. Oh, kalau menyantun itu harus seikhlasnya, nggak dipatok kayak gitu. Itu nggak baik namanya. Sudah, mana coba, boy. Kan tadi kan. Pak, ayo ini cuma kertas. Ayo cepat. Kan itu kan kata kucing bukan anak manusia. Percuma aku udah kalian memberikan kalian coba tuh malam lagi di gimana nih Pak Ustaz? Udah ngisi pengajian di sana. Udah sana sana pulang ah. Kalau gini udah ada manfaat aku udah kan. Gimana sih kamu udah senang ya? Minta apa? Ayo. 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 Besok kita mau buburit dan juga bubur bareng. Oke.
itu belum. Iya masih belum kembar, cek dulu. Itu budak. Gimana sih? Lah kamu itu enggak jelas sih katanya tamu-tamu itu tamu apa, kirain kok. Ya dia yang penting gayo, tak kirain mau menghasilkan. Alah, ternyata dadaan, dia belum bawa uang, mau ditransfer katanya. Ya udah, rezekinya buat Cime ya, anak ini. Ya, aku balikin. Melempem. Tuh, Cime udah cobain barusan, udah enggak enak. Hah? Cime keluar. Kok keluar? Cime. Tak tutup ya. Cime no, dia mau minum. Ya itu kamu yang ngasih. Cime. Cime. Ayo sini. Cime mama. Mama. Oh dia lapar, dikasih ayamnya itu aja. Cimi mama. Dia udah mau itu. Cimi mama. Cimi, mama. Tuh Cimi malah mau makan guys. Karena dia itu takut anaknya itu diambil gitu pikiran dia. Cimi mama. Lah iya. Nih daging semua nih. Cimi. Salah. Aduh, ya ampun. Itu kurang, kamu kurang kecil-kecil itu. Motongnya tadi tak potong kecil-kecil, dia mau. Lah kasihan itu, lihat itunya. Kamu itu lagi menyusui. Jadi makannya harus banyak, Cimiko. Itu ya. Menyusui langsung 4 lagi. Mudah-mudahan Maisa bilang nusul ya, Cimio. Amin. Ya udah yuk kita closing aja yuk. Biar Jimmy ya, makan dulu. Oh iya Mbak Isa bilang kita harus nempur. Iya, kita soalnya itu habis ya. Iya, berasa habis ya. Biarinlah dia mau minum di sembarang lah. Udah enggak apa-apa. Enggak mau. Oh ya. Ya udah ya guys ya, cukup sekian video dari Darmin Story. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.